bulan. Bagi saya satu pembelian yang sangat sangat boleh katakan satu perlu diberikan kredit kepada Coach Devon kerana beliau telah menjadikan pertahanan pasukan Negeri Sembilan adalah pertahanan yang perlu digeruni oleh pasukan lawan. Itu sedikit sebanyak daripada Syahrum Kalam untuk gerakan yang tidak menjadi. Gustavo. Baik kawalan Gustavo. Empat pemain mengepung lantai pergerakan Kayon. Tidak offside di sana Gustavo. Gustavo, apakah berlaku kekasaran dari Alexander Jaqua? Ahmad Kuzami P. Gustavo sudah pun dilihat berjaya meninggalkan 6 Ogos untuk akan ke Terengganu dan kepada Negeri Sembilan nampaknya. Omid ke depan, Gustavo di sana. Masih lagi Gustavo. Rikas. Selangor dikejutkan oleh Sri Pahang di Darul Makmur. Dan Gustavo. Cantik tening yang dilakukan oleh Gustavo. Rashid berada di depannya. Gustavo berjaya mengawal bola dengan baik. Menyaksikan asakan dilakukan oleh pihak lawan. Paksa keluar kerana kecederaan. Oh, peluang. Dan kita sudah pun menyaksikan Ahmad Kuzaimi PE, pemain kebangsaan ini menyokong pergerakan Yasir Pinto. Gustavo. Top gol pertama untuk Negeri Sembilan. Kuzaimi juga ada di sana. Gustavo, gol! Oh, satu sepakan Negeri Sembilan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Gol yang dinantikan, gol semangat untuk mereka mengejar kedudukan semasa sudah pun diperoleh. Sungguh baik sepakan Gustavo dos Santos. Dia berjaya menewaskan Benteng dan turut berjaya menewaskan Sam Somerville. Benteng yang dibina itu berjaya diatasi, dilepasi oleh Gustavo dos Santos. Ahmad Kuzaimi tandukan di sana dan itu dia gol. Gustavo dos Santos. Perhatikan sepakan yang baik dilakukan oleh Ahmad Kuzaimi. Tiada challenge yang benar-benar menjadi diberikan oleh benteng pertahanan pasukan Selangor. Dan Gustavo menggunakan hantaran lintang Kuzaimi untuk menghulurkan kepalanya untuk melakukan satu tandukan glancing header, boleh kita katakan. Cantik sepakan percuma Ahmad Kuzaimi. Dan merah di laman lawan dengan kemenangan bergaya 3-2. Gustavo menjaringkan dua gol.